أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Kitab tafsir ayat ahkam pada bab yang ketiga, tafsir suratul Baqarah ayat 219 hingga 220 pada muka surat 70. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan ditanya kepada kamu wahai Muhammad tentang al-khamru wal maisir, judi dan juga arak dan juga judi. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan mempunyai sedikit manfaat kepada manusia. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan kedua-duanya itu huma ni kembali kepada al-khamru wal maisir, arak dan judi. Wa ithmuhuma, dan kedua-duanya itu akbaru, menjadikan dosa yang besar daripada manfaatnya. Ayat di atas adalah di antara ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh persoalan arak dan judi. Jika dirujuk kepada turutan menurun, ia adalah ayat yang berada pada tahap yang kedua peringkat penurunan ayat-ayat yang mengharamkan arak. Macam saya sebut pada perbincangan kita yang lepas, pengharaman arak dan judi ini tidaklah turun secara total sekaligus. Dia mempunyai peringkat-peringkat penurunan yang tertentu. Kerana arak dan judi ini menjadi mainan masyarakat jahiliyah. Kalau arak tu boleh kata setiap rumah ada tong-tong tempat letak arak belaka. Judi pun sama juga, jadi mainan dia hari-hari. Tapi Allah Ta'ala sebut, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dan dosa kedua-duanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Maksudnya tak ada manfaat lah. Tak ada manfaat. Lebih banyak manfaat. Lebih banyak mudarat daripada manfaat. Sesungguhnya arak tidak diharamkan dalam satu masa, dalam masa satu hari. Sebaliknya melalui proses yang panjang menjangkau zaman Mekah dan Madinah. Nak boleh berlakunya pengharaman arak dan judi secara total daripada Mekah bawa ke Madinah pula. Tak? Macam hak kita tahu berlakunya penyebaran dakwah Islamiah di kota suci Mekah Al-Mukarramah selama 13 tahun. Tak? Lepas tu bawa ke Mekah pula. Peringkat pertama Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu tentang arak ini di dalam satu bentuk pandangan yang ringkas. Walau bagaimanapun pandangan ringkas ini menjadi satu titik tolak bagi mereka untuk berfikir. Allah Taala sebut secara ringkas di dalam Al-Quran berkenaan dengan mudarat dan juga manfaat yang ada pada arak dan judi ini. Tapi bagi orang-orang yang berfikir, mereka dapat menghitung secara jelas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Ada sebahagiannya menerima, yakni meninggalkan, dan ada sebahagian yang lain masih lagi meneruskan keadaan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa min samaratin nakhili wal a'nab tattakhizuna minhu sakran wa rizqan hasana inna fi dhalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan daripada buah-buahan kurma dan anggur
kamu mengambil daripada minuman yang memabukkan. Arak ni kan terjadi daripada hasil peraman. Ha, sama ada peram anggur ataupun peram kurma. Kemudian Allah Ta'ala kata, kamu mengambil daripada minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Ha, selain daripada hasil peraman anggur dan juga tamar tadi, ha, yang menjadi minuman yang memabukkan, selain daripada itu, tamar dan juga anggur ada memberikan kebaikan, ha, rezeki yang baik. Inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'qilun. Sesungguhnya pada demikian itu adalah suatu tanda untuk kaum yang mahu berfikir. Suratul Nahli ayat yang ke-67. Ayat ni diturunkan di kota suci Makkah. Ayat ni adalah ayat Makiyah. Umat Islam ketika zaman permulaan Islam meminum arak dan ketika itu halal bagi mereka. Dia start daripada zaman jahiliah lagi minum arak ni menjadi rutin harian dia. Kemudian apabila datangnya kedatangan Islam, pada awal-awal berlakunya perkembangan Islam, mereka masih lagi meminum arak menjadikan rutin harian. Kemudian sehinggalah turun ayat yang kedua di Madinah. Ayat pertama tadi turun di Mekah sekali tu je. Tidak diharamkan secara total. Maknanya bagi orang yang berfikir, ada di kalangan mereka yang sudah pun mengurangkan minum lagi. Sebab dok jelas lagi pengharaman ni. Hanya Allah Ta'ala khabar daripada kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan di samping itu ianya menjadi rezeki yang baik juga bagi kamu. Ayat tu bersifat umum sahaja. Dok khabar pun larangan. Khabar sebahagiannya menjadi mabuk dan sebahagian lagi adalah rezeki yang baik. Kemudian setelah Nabi memulakan hijrah ke Madinah, turun pula ayat yang lain. Ayat pengharaman yang kedua, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang arak dan judi, katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Suratul Baqarah ayat 219, ayat yang menjadi ayat hukum yang sedang kita bicarakan ini. Dan ketika itu sudah ada sahabat yang meninggalkan minum arak berdasarkan ayat tersebut. Ya, berdasarkan ayat qul fihima ismun kabir, katakanlah pada mereka yang mana arak dan judi ini mempunyai dosa yang besar. Jadi pada perkataan terdapat dosa yang besar, ada sebahagian daripada sahabat telah meninggalkan arak dan sebahagian sahabat yang lain masih lagi meminum macam biasa berdasarkan lafaz dan beberapa manfaat bagi manusia. Kemudian berlaku satu kisah di mana ketika Sayyidina Abdul Rahman bin Auf menyediakan makanan, buat majlis makan-makan, jemput para sahabat yang lain untuk hadir menjamu selera di rumah dia. Sekalian yang hadir makan dan minum arak. Ada lagi hidangan arak sebab tidak berlaku pengharaman secara total, secara terang. Kemudian makan dan juga minum arak, dah lama selepas tu masuklah waktu sembahyang maghrib. Kemudian salah seorang sahabat yang berada dalam majlis tersebut menjadi imam. Tak, jadi imam semayang, dia baca surah Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hak tu ayat hak tu. Tapi dia ni oleh kerana berada dalam keadaan mabuk, dia baca Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. La tak sebut. La di situ bermakna tidak.
tidak, kami tidak sembah apa yang kamu sembah. Tapi bila sebut a'budu ma ta'budun, aku ikut sembah apa yang kamu sembah. Lain jadi bunyi tu. Sepatutnya kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan kata aku tidak sembah apa yang kau sembah, sebab dia sembah berhala. Tahu? Kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dah duduk dalam keadaan mabuk gitu, lepas daripada minum arak, maka dia baca a'budu ma ta'budun. Ayat ini telah dibuang huruf la. Bila dibuang satu huruf, maka berubahlah makna sebenar ayat tadi. Terjemahan ayat setelah dibuang huruf lam, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku sembah apa yang kamu sembah wahai orang kafir. Mana boleh jadi aku sembah apa yang kamu sembah sedangkan dia sembah berhala? Sedangkan terjemahan sebenar ayat tadi, aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah wahai orang-orang kafir. Ianya terjadi kerana sahabat yang menjadi imam ketika itu berada dalam keadaan mabuk akibat minum arak. Kemudian turunlah ayat yang ketiga berdasarkan kisah ataupun peristiwa yang berlaku kepada sahabat yang menjadi imam yang salah baca ayat Quran tadi, maka turunlah ayat yang lain. Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat ketika kamu berada di dalam keadaan mabuk. La taqrabus salata wa antum sukara, jangan kamu mendekati sembahyang. Mendekati di sini dengan makna mendirikan sembahyang. Nak dekat guana dengan semayang, kita buatlah semayang, buat perbuatan semayang tadi, masuk dalam semayang tu maksudnya la taqrabus salah. Wa antum sukara, dalam keadaan engkau mabuk, sehinggalah kamu sedar apa yang kamu katakan. Suratun Nisa ayat 43. Dengan ini Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan umat Islam minum arak ketika hendak mendirikan salat. Dikhawatiri mabuk menyebabkan mereka salah lagi membaca ayat Al-Quran. Ayat ni pun tidak berlaku pengharaman secara jelas juga. Jadi kalau tengok pada zahir ayat, Allah Ta'ala hanya mengharamkan minum arak ketika mana nak mengerjakan semayang. Luar daripada semayang, masih lagi bereh. Ni bagi orang yang menganggap ada manfaat bagi manusia, dia masih lagi minum. Tapi bila dah dekat nak masuk waktu semayang, tinggal dulu minum arak. Sekarang sudah pula semayang, minum pula arak. Bagi orang yang menerima pengharaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, masa berlakunya turun ayat yang kedua tadi tu, ada dah sebahagian sahabat yang kuat iman meninggalkan minuman arak ni. Oleh kerana itu, mereka pun minum arak selepas solat isyak dan tatkala menjengah subuh, mabuk itu pun sudah hilang. Isyak dengan subuh jauh dah. Isyak dengan subuh jauh, beza dia, panjang masa. Jadi, lepas isyak, minum arak, sampai dekat dengan subuh, kesan mabuk tadi hilang. Kemudian pernah satu ketika Sayyidina Itban bin Malik menyediakan makanan dan menjemput orang lelaki daripada kalangan umat Islam datang ke rumahnya. Antara mereka ada sahabat yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia telah memanggang kepala unta. Sa'ad bin Abi Waqqas buat BBQ, dok, panggang kepala unta dalam majlis ni. Jadi mereka pun makan beramai-ramai dan minum arak sehinggalah mabuk. Kejadian itu menyebabkan mereka berasa sungguh seronok dan mereka pun menyanyi-nyanyi dan mendendangkan syair. Bila dah mabuk, mabuk ni kita panggil dia zawalul akli, hilang kewarasan akal. Kalau orang normal, orang hok
kita kata orang hok segar bukan segar tubuh badan, segar otak dia lah, tidaklah melalok-lalok gitu, tapi dia ni otak tak segar ketika itu. Jadi benda hok dibuat mungkin melanggar batas-batas normal orang yang sehat. Jadi duduk menyanyi-nyanyi, duduk berseronok, mendendangkan syair. Zaman-zaman dulu mendendangkan syair lah. Tak, kalau zaman leni kot maknanya dengan lagu-lagu beringgut berayung pala sekali. Ha, gitulah lebih kurang. Ada setengah daripada mereka bersyair memuji kaum mereka sendiri dan mencela kaum lain, iaitu Ansar, kaum Ansar. Dia bila dah syair ni, dia tidak cerita benda-benda buruk, dia cerita benda-benda yang memuji-muji. Tak, tapi bila puji, dengar pada kaum lain ataupun dengar pada kabilah lain, dia rasa, guana dia kata gitu, kaum dia kerja hak molek, hak aku hak rendah. Jadi balah, bukan dia caci maki, bukan dia cerca pun, dia bersyair ni dia memuji-muji. Tapi jenis pujian-pujian yang mungkin bila didengar oleh kaum lain, mana gitu, sepatutnya kaum aku lebih mulia daripada kaum dia. Tapi bila dah bersyair dalam keadaan mabuk gitu, jadi balah pula. Oleh kerana dicela, maka seorang lelaki daripada kaum Ansar mengambil tulang rahang unta lalu memukul kepala Sa'ad bin Abi Waqqas. Tadi panggang kepala unta. Kepala unta bukan kepala kambing. Kalau rahang dia gamaknya 4 kali rahang kambing. Besar lagi kot. Ambil tulang rahang unta tadi, pelepah atas kepala Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas pun bersedih kerana diperlakukan sedemikian. Maka dia pun pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadu kepada Nabi tentang perbuatan lelaki daripada kaum Ansar tadi. Maka turunlah ayat di bawah ni, ayat yang keempat. Dia ada 4 peringkat ataupun 4 stage untuk berlakunya pengharaman arak dan judi. Ayat yang keempat adalah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di sini baru mari perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, fajtanibuhu, hendaklah kamu jauhi, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, mudah-mudahan apabila kamu menjauhi perbuatan arak dan judi ini, kamu termasuk dalam golongan mereka-mereka yang berjaya, orang-orang yang berjaya. Di sini baru jelas Allah Ta'ala mengharamkan arak dan judi secara total. Jadi apabila turun ayat yang keempat ini, maka ketika itu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan terus. Tak ada dah minum-minum sebab telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas pada penurunan ayat yang keempat ini. Wahai orang-orang yang beriman, bahawasanya arak, judi, berkorban untuk berhala dan menilik nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk daripada perbuatan-perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung, agar kamu berjaya. Berkorban untuk berhala. Orang kita mungkin tak ada korban untuk berhala, tapi orang kita pun ada juga jenis-jenis beri makan. Tahu? Beri makan kepada benda-benda yang dia percaya tu lah. Contoh tahun, saya pun tak hidup lagi tapi dengar-dengar cerita lah. Tahun 60-an mungkin, tahun 70-an ada juga kot, jarang-jarang. Dia nak turun ke laut, dia semelih khubah tau. Semelih khubah, darah semelih khubah tadi, dia buat basuh pukat. Bila dia basuh pukat, dia kata esok kang tu, dia pergi ke laut lah. Banyaklah ikan masuk dalam pukat. Lepas tu hak dia sebelah tu hidup angkat, dia peranyuk tah laut nak ui siapa makan tak tahu lah. Pandai-pandai siapa hak nak makan tu. Gitu. Ni orang-orang kita, perbuatan-perbuatan syirik. Tu hak menari-menari apa tu? Ulik mayang tu. Tak? Seru semangat pantai lah apalah. Tu gitu.
jenis-jenis belah perkampungan nelayan. Sebab saya mula-mula tugas hari tu, saya tugas di Masjid Kijar. Jadi cerita, banyak cerita-cerita bab-bab hak nelayan ni ya. Duduk sembang, minum air dengan puak dia dulu tu memang. Oh, ni kampung kita ni Kijar ni bukan jauh, Kijar. Kalau kata tu New Zealand tu boleh tahan kira. Kijar tempat duduk kita pergi mari lilah-lilah. Tapi ni tak ada lah dulu lah dia kata. Tak, kalau sebelum turun ke laut, dia buat satu pesta untuk menyeru semangat laut supaya beri tangkapan yang banyak. Ha, kalau sekali gitu memang buat balik kau-kau lah, boleh buat balik. Ha, dia kata gitu. Kalau tak buat upacara ni, maka tangkapan memang berkurang. Dah diajar gitu. Tak, sepatutnya pergantungan kita orang yang beriman hanyalah kepada Allah Ta'ala. Kita tahu dah Allah Ta'ala yang mengurniakan rezeki di atas setiap hasil usaha kita. Oh, kalau kita rajin usaha, adalah rezeki kita. Kalau kita tidak usaha, tak ada. Ha, tapi dah dia buat benda-benda seperti itu yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berobat-berobat, semelih, buat pulut kuning, pergi bubur, di perdu pokok. Ha, tu. Buat benda tak tahu lah. Tanya, tepuk dada, tanya selera lah. Ha, gitu. Kita tak ada lah korban untuk berhala ni. Tak. Ha, tapi kita jenis-jenis gitu. Kemudian, tilik nasib dengan anak panah. Ha, zaman Arab Jahiliyah, ada setengah-setengah daripada kaum, dia nak keluar bermusafir, dia akan tembak anak panah dulu. Kalau rumah kita papan dak lah. Ha, ada papan duduk di dinding, tarik busu anak panah, ia panah. Ha, tapi tak tahulah guna kejadian dia tah kanan ke tah kiri nombor berapa 1, 2, 3, 4, 5 tu tak tahu. Tapi dia kata, andai kata anak panah tu tak kena dengan apa yang dia teka, dia akan membatalkan perjalanan dia pada hari tersebut. Ha, maksudnya tak ada ong lah. Ha, tak boleh keluar ni. Ha, tengah jalan kat lagi akan berlaku benda-benda. Ha, gitu kepercayaan dia ni. Dia menilik nasib dengan anak panah. Adalah satu perbuatan yang keji kata Allah, dan ianya termasuk daripada perbuatan-perbuatan syaitan. Hanya sahaja syaitan mahu mewujudkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi kamu daripada mengingati Allah dan melaksanakan solat. Kalau tengok daripada kisah-kisah yang berlaku hasil daripada penurunan ayat-ayat yang sebelum ni, nah, sememangnya banyak perbalahan daripada silaturrahim. Ha, bila dah minum arak, pakat-pakat mabuk belaka, orang no bersyair, orang ni bersyair, kabur-kabur salah sikit, ha, ambil rahang untul lepak atas kepala. Tak, saja-saja balah. Lepas tu, mulanya nak memulanya api permusuhan, dia akan jadi gitu lah. Kemudian, bila dah zawalul aqli, hilang kewarasan akal, jauh daripada ingat kepada Allah. Ha, dah ingat dah, ha? Dia tengah duduk layang kepala tak tahu ni. Ha, nak naik ke bulan ke, nak naik ke bintang ke. Apatah lagi nak melaksanakan sembahyang. Ha, sehingga kisah kita sebut tadi, tengah-tengah mabuk, ha, kemudian sembahyang. Sepatutnya baca la a'budu ma ta'budun, dia pergi baca a'budu ma ta'budun. Ha, jadi ayat asal penurunan Al-Quran, kami tidak sembah apa yang kamu sembah wahai orang kafir, kabur-kabur jadi kami sembah apa yang kamu sembah pula dah. Ha, jauh sangat lari, tinggal satu huruf je la, ha, lam alif, ha, dua huruf je tertinggal, tapi maknanya melencong, tersasar jauh daripada penurunan ayat Al-Quran yang sebenar. Selepas daripada turunnya ayat ini, maka berkatalah Sayyidina Umar Al-Khattab, kami berhenti daripada segala perbuatan kami ini, ya Allah, kami berhenti. Umar Al-Khattab kata, cukup setakat ni, kita berhenti belaka. Arak lepas daripada penurunan ayat yang keempat, ketika itu masing-masing golongan yang beriman kepada Allah balik ke rumah memecahkan bejana-bejana arak, tohok buang, tak boleh minum dah, sebab berlaku larangan secara jelas daripada Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sebut fajtanibuhu la'allakum tuflihun, hendaklah kamu jauhi, mudah-mudahan kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang berjaya, orang-orang yang beruntung. Maka barulah diharamkan
secara mutlak. Inilah yang kita sebut tadi, empat dalil tadi daripada surah yang berbeza dan keadaan-keadaan yang berbeza juga ayat tersebut diturunkan. Dia merupakan peringkat-peringkat yang berlaku sebelum arak diharamkan secara terus. Sehinggalah ke hari ini, arak tetap diharamkan. Antara hikmah dilakukan secara berperingkat ialah kerana orang Arab memang sudah biasa dengan arak. Bahkan telah menjadi sebahagian daripada kehidupan mereka. Memang minum arak macam air masak. Orang-orang Arab jahiliyah ni, sama ada Mekah ataupun Madinah, dia yang menganut agama nenek moyang mereka, agama musyrikin. Kemudian mari satu agama baru iaitu Islam, yang baru nak mereka baru nak jinak dengan Islam. Tak kabar-kabar tak boleh buat belaka. Hak dulunya bebas minum arak, bila mau masuk Islam mu jangan minum arak. Kalau berlaku pengharaman daripada awal secara total daripada Allah Taala, maka mungkin boleh jadi hati-hati yang baru nak jinak ni kembali kepada agama mereka. Bila dah lama dah terdidiknya dengan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika itu kita boleh tengok bila sebut dengan orang yang beriman, turun sahaja perintah larangan daripada Allah, dah cakap banyak dah, terus pergi balik rumah, pecah habis berjana-berjana arak yang ada. Tak ada takwil-takwil dah masa tu, sebab iman sudah pun sebati di dalam jiwa mereka. Kalaulah arak ini diharamkan ke atas mereka hanya dengan sekali larangan sahaja, menyebabkan berlakunya kesukaran ke atas diri mereka untuk meninggalkannya. Boleh jadi mereka tidak akan menghiraukan larangan ini. Seperti kata-kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, awal-awal apa yang diturunkan daripada Al-Quran itu adalah surah yang menerangkan padanya tentang syurga dan neraka, sehinggalah bila tetap hati manusia kepada Islam, barulah disebutkan dengan apa yang halal dan apa yang haram di dalam Islam. Kalaulah awal-awal penurunan ayat Al-Quran menyebut janganlah kamu minum arak, nescaya mereka akan berkata kami tidak akan meninggalkan arak untuk selama-lamanya. Baru nak jinak. Kalau kita pun, contoh kita nak ajar isteri kita, nak ajar anak-anak kita, untuk peringkat mula-mula tak boleh keras sangat. Tengok Nabi kata muru auladakum bisalah wahum abnaahum, muru auladakum bisalah wahum abnaahum sab'asinin, start daripada umur 7 tahun. Nabi tak kata kalau tak semayang 7 tahun tu boleh pukul selalu. Tak, bila nak boleh pukul, start nak boleh pukul umur 10 tahun. Jadi tempoh daripada 7 hingga 10 tahun itu adalah proses latihan ataupun tarbiyah bagi anak-anak. Suruh tetap kena suruh. Tapi contohnya, kalaulah hari tu baru balik daripada pasar raya, dia nak beli mainan. Anak cek lagi umur 7 tahun, 8 tahun mungkin. Dia nak beli mainan, kita tak boleh belilah sebab mainan ada dah di rumah. Tak, nyepik lah. Balik di rumah nak semayang maghrib, dek semayang maghrib, tambuh semayang hari ni. Tak payah teruk, biarlah dulu. Tak, sebab dia tak jadi kewajipan lagi atas dia. Dia baru dalam proses latihan. Kalau kita tebang kerah, beci aku nak semayang ni, siapa takut siapa ke besar lekat tak semayang langsung. Bila dah sampai umur 10 tahun, masa tu dia tak ada tolak ansur dah. Kalau kita sebut semayang adik, lewat dah ni, tak mau semayang, tak boleh. Kalau tak mau semayang, kena rotang. Gitu cara ajar. Gitu juga Allah Ta'ala ajar manusia-manusia pada yang berasal daripada masyarakat jahiliyah yang sememangnya hati dia tengah kerah dah masa tu. Tidak ada lagi cahaya iman. Baru nak masuk sikit-sikit baru cahaya iman. Kalau tebang-tebang buat, lari habis. Pakai dak masuk Islam belaka, tinggal belaka. Ayat ini menampakkan mereka ke satu lembah berfikir apakah tindakan mereka mendekati arak sebelum ini adalah suatu yang patut ataupun tidak.
Ia mendorong mereka berfikir tentang sejenis tumbuhan yang disiramkan Allah, disiramkan Tuhan dengan air yang suci daripada langit. Tiba-tiba manusia menjadikan sama ada minuman tersebut memabukkan ataupun rezeki yang baik. Pokok tu ditumbuhkan dengan air hujan yang turun daripada langit. Tapi sebahagian daripada kita menjadikan sumber tadi daripada minuman yang memabukkan ataupun daripada rezeki yang halal. Asalnya halal lah, anggur halal, tamar pun halal. Tapi apabila diperam dalam satu tempoh sehingga berubah keadaan air tadi, menyebabkan bila kita minum berlaku mabuk, hilang kewarasan akal. Ayat ini cuba menggambarkan sesungguhnya rezeki yang baik itu bukanlah arak. Tetap sebab itu ayat tadi terpisah kepada dua bahagian, satu yang baik dan satu lagi yang memabukkan. Dengan erti yang memabukkan itu bukanlah satu sumber yang baik. Kita bererti setakat ni dulu. Sambung semula insyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Wabihi wallahu a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya Badratim Min Hasakullah.